Gubernur Riau Samsuar menjelaskan Majelis Al-Quran Riau atau Makori telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melakukan pentasyihan Al-Quran dan pencetakan. Gubernur Riau turut mendukung anak-anak Riau bisa ambil bagian dalam penulisan Al-Quran digital. Hasil cetakan pertama Majelis Al-Quran Riau sebanyak 1.000 unit dari Majelis Al-Quran Riau diwakafkan kepada ASN di lingkungan Pemprov Riau. Penyerahan Al-Quran terbitan Makari ini telah mendapat izin dari Kementerian Agama RI dan izin Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. Gubernur Riau Samsuar mengaku telah bekerjasama dengan pakar IT yang juga putra Riau, Profesor Jaswar, untuk membuat Al-Quran digital. Terhadap penerbit percetakan Al-Quran, kita sudah dapat itulah di sini tuh. Dan sekarang juga diberikan kesempatan untuk anak-anak daerah yang menulis Al-Quran. Dan itu tadi makanya tadi saya dapat informasi dari sudah ada sekarang anak Riau yang siap untuk menulis Al-Quran yang 30 juz itu. Dia punya target yang mudah-mudahan bisa sampai 1 tahun. Jadi harapan saya nanti anak-anak itu, nanti mereka yang menulis Al-Qurannya sekaligus juga cetakannya atas nama Makori. Anak-anak Riau penulis Al-Quran untuk versi digital nantinya akan diterbitkan atas nama Makori. Hermansa melaporkan.